Kita tidak salah. Saya doakan ibu dunia dengan pegangan berdoa itu. Mari kita ulurkan tangan kita berdoa. Satu kata dan satu kata iman. Yesus Tuhan itu menjawab domba-domba yang telah kembali pulang pada hari kehadiran. Saat ini yang kita doakan dari tempat ini, Tuhan, Tuhan yang menyisikan, Tuhan yang diperkuliakan dari tempat ini. Bukan kami, kami Tuhan manusia, kami Tuhan hamba-hamba yang menerima diri setia untuk berdoa dan berdoa yang sah. Seperti kita, pergi kita
bukan paru-paru. Ya. Sakitnya di mana ibu? Sakitnya di sini, kayak lambu aja ya. Percaya Tuhan bisa sembuhkan ya bu. Ibu bisa berdoa ya ibu. Tuhan Yesus, aku mau lepaskan. Dan bukan bu. Tidak rasa lagi. Rasa luka bu. Tidak akan sakit keluar lagi. Dan menghancurkan Allah Tuhan Yesus. Aku jauh mengampuni ya. Siapapun ini doa orang benar. Ketika aku yakin, aku terima jawab. Hari ini adalah jawab kesembuhan di dalam ini. Aku perintahkan, asma itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kembali lagi. Nanti aku pergi. Satu bulan disucikan Indonesia dengan darah Yesus dan oleh biru-biru aku telah sembuh. Dan aku menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan kebaikan bahwa Tuhan Yesus hidup selamanya, berdaulat, bertahta, memerintah di dalam hidup. Kumerdekaan dengan dia. Aku sehat. Allah Tuhan Yesus. Aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang pun nafas lega, gerakan tangan yang kalau dulu digerakkan misalnya sesaknya jadi tidak enak. Ibu yang kami tahu. Sambil senang. Kurang serius tadi dikira tempat. Selalu yang gimana dulu? Gimana? Masa sesak atau sudah lega? Sekarang lega. Sembuhan. Kalau lompat di sini. Nggak dengar loh. Oke. Tapi kita berdua kalian dengar nggak dengar kan? Ya, jelas.
Yesus katanya. Dengar. Belum dengar. Belum dengar. Januari. Kayak Januari. Enggak apa-apa. Kita doa sekali lagi ya. Kan yang menyembuhkan Tuhan. Sungai kehidupan. Sungai kehidupan dari tata Tuhan mengalir dalamku dan sembuhkan. Ku telah merasakan kasih Yesus di hidupku. Gak tahu, gak apa-apa. Nyanyi apa saja dulu. Kita berdoa sekali lagi ya, namanya siapa nih? Namanya William. Oke, kita berdoa. Tuhan mau memerintahkan supaya kami setia dan berdoa. Sudah tidak pernah untuk diri. Kami berdoa bersama di hadapan Tuhan. Kami mengetok pintu surga tidak hanya satu kali. Kami mengetok pintu surga saat ini Tuhan untuk memohon kembali. Pendengaranmu dipulihkan oleh Tuhan. Kau terima dengan imanmu William. Kau dengarkan
perkataan buatan ini yang tiba-tiba mengalir dari roh saya. Dalam satu peristiwa nanti, tiba-tiba kau akan mendengar sendiri, padahal kau tidak berdoa, padahal kau tidak benar. Di saat itulah kau akan mengerti. Amin. Ada pasal-pasal kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saat ini kau belum mengerti. Tapi pasal-pasal Tuhan dirangkum jadi satu, dan kau akan seperti tadi yang dikatakan, kau akan berjingkat, kau akan seperti lembu yang lepas dari kandang, kau bersorak-sorak seperti Sion yang mendapatkan pemulihan yang dibuat dari kata Tuhan. Pegang janji Tuhan itu, dan kau tiba waktunya kau bersaksi bagi Tuhan. Dasarkan Tuhan melalui hidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesahatan Tuhanmu yang kau berikan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.